Assalamualaikum, halo baraya sadayana, kumaha kabarna? Sarang Abdi Dewi. Hari ini kita akan bermake up lagi menggunakan produk lokal yang terjangkau, Implora Cosmetics. Nah, meskipun terjangkau untuk Implora ini, setiap produknya sudah terdaftar BPOM, jadi pastinya aman untuk kita gunakan. Yuk langsung aja kita mulai ke tutorial make upnya. Sebelumnya aku sudah membersihkan wajah, lanjut di sini aku pakai toner supaya wajah aku bersihnya maksimal dan terasa lebih fresh. Kemudian aku lanjut pakai sunscreen supaya wajah aku lembab dan selalu terlindung dari paparan sinar matahari. Lanjut, aku pakai Implora Compact Powder. Satu packaging ini terdiri dari 2 warna bedak dan 1 foundation. Sangat lengkap. Jadi untuk bedaknya, kalau menurut aku ini compact powder karena bedaknya itu terasa ringan. Dan kalau untuk foundationnya, ini dia teksturnya itu benar-benar padat. Jadi ketika diaplikasikan harus beberapa kali kita oleskan supaya warnanya itu terlihat. Nah, pertama kita ambil dulu untuk si foundationnya. Di sini aku ambil dengan spons yang sudah tersedia di dalam kemasannya. Aku ambil sedikit-sedikit lalu aku aplikasikan dengan cara ditap-tap ke seluruh permukaan wajah. Jadi sebenarnya untuk mengaplikasikan foundationnya lumayan agak susah juga karena padat dan ketika diaplikasikan itu warnanya kelihatan kurang nampak gitu. Jadi harus beberapa kali kita aplikasikan supaya warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan hasilnya ini tuh sebenarnya untuk foundationnya terlalu putih gitu ya, dibanding dengan warna kulit aku, terutama warna tangan. Jadi kelihatannya antara warna tangan dan warna wajah ini benar-benar berbeda. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap lanjutin aja pakai foundation ini karena aku nggak ada foundation yang lainnya. Setelah pakai foundationnya, kita lanjut ke bagian bedaknya. 2 bedak ini warnanya berbeda. Jadi untuk bedak yang paling atas ini warnanya lebih ke natural, dan untuk bedak yang paling bawah ini warnanya kuning tapi rada putih. Nah, di sini aku aplikasikan keduanya. Aku aplikasikan dengan menggunakan spons dan ratakan ke seluruh permukaan wajah. Bedaknya itu benar-benar halus dan terasa ringan. Nah, hasilnya dia itu matte dan membuat wajah kita itu terlihat benar-benar putih gitu. Jadi benar-benar beda banget dengan warna tangan aku. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk permasalahan bedak kita lewati dan aku akan lanjut ke bagian alis. Aku akan pakai Implora Soft Brow Pencil yang nomor 04. Ini warnanya tuh coklat tua. Ini sebenarnya pensil alis terbaru dari Implora, dimana untuk si teksturnya tuh benar-benar creamy dan langsung terlihat gitu untuk hasilnya. Dan untuk spoolie brushnya ini menurut aku tuh lebih halus. Nah, pertama seperti biasa untuk gambar alis, kita sikat-sikat dulu bulu alisnya sesuai dengan pertumbuhan bulu supaya lebih rapi. Lanjut, kita bikin garis bagian bawah diikuti garis bagian atas, dan seperti biasa bagian tengahnya kita arsir. Selanjutnya, kita rapihkan atau sikat-sikat lagi dengan menggunakan spoolie brush supaya arsiran ini tidak terlihat ngeblok. Pokoknya sikat-sikat aja sampai warnanya terlihat natural dan bergradasi. Lanjut, aku pakai Implora Eyeshadow dan Blush On. Satu palet ini terdiri dari 8 warna eyeshadow yang hasilnya shimmer. Tapi eyeshadow ini benar-benar pigmented. Sekali oles langsung keluar warnanya, langsung benar-benar terlihat untuk warnanya. Jadi ketika mengaplikasikan kita harus hati-hati. Dan ada juga 2 warna blush on yang warna pink cerah dan pink lebih ke peach. Nah, di sini untuk eyeshadow-nya aku aplikasikan warna rose gold gitu ke seluruh permukaan kelopak mata aku. Aku aplikasikan eyeshadow ini, jadi aku lebihkan dari ukuran kelopak mata aku supaya tampilan mata aku bisa terlihat lebih besar. Nah, terus aku juga aplikasikan warna yang rose gold ini
di daerah bawah mata aku supaya warnanya bisa terlihat lebih seimbang. Terus aku aplikasikan warna eyeshadow yang kuning rada gold untuk di area inner corner supaya daerah ini bisa terlihat lebih bersinar. Supaya eyeshadow ini terlihat lebih rapi, tidak belepotan atau tidak keluar jalur, aku rapihkan dengan beauty blender ke arah luar atas. Selanjutnya aku pakai Implora Eyebrow Pencil yang silver nomor 004. Ini aku aplikasikan di daerah lower lash line supaya mata aku bisa terlihat lebih terbuka atau lebih open lagi. Untuk eyebrow pencil ini ketika diaplikasikan harus beberapa kali supaya intensitas warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena lumayan agak susah juga ketika kita aplikasikan di daerah ini. Lanjut kita pakai Implora Soft Brow Pencil yang nomor 01, ini warnanya yang hitam. Jadi aku akan aplikasikan ini sebagai eyeliner, jadi seperti biasa kita tinggal buat aja garis dari dalam kelopak mata sampai ke ujung atau ke luar. Nah sebenarnya untuk Soft Brow Pencil ini teksturnya itu creamy dan warnanya mudah keluar, cuman ketika kita gunakan sebagai eyeliner di kulit kita tepatnya, itu tuh agak susah juga, jadi harus beberapa kali kita oles-oles atau aplikasikan supaya warnanya terlihat dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan aku juga aplikasikan soft brow ini di daerah garis bawah mata. Aku aplikasikan dari ujung sampai agak ke tengah. Dan supaya warnanya itu tidak terlihat ngeblok gitu, aku ratakan dengan menggunakan brush yang kecil dan juga tipis. Jadi nanti hasilnya bisa lebih merata dan menyatu. Dan untuk mengimbangi warna eyeshadow ini yang terlihat benar-benar nyata, benar-benar ngajeblag, di sini aku aplikasikan bulu mata palsu. Jadi aku aplikasikan bulu mata palsu yang terlihat cetar juga, dan hasilnya ada keseimbangan antara bulu mata palsu dan warna eyeshadow. Dan mohon maaf banget untuk maskaranya, aku lupa beli dari merek Implora, sehingga aku pakai maskara dari merek QL yang biasa aku gunakan sebelumnya. Dan aku aplikasikan maskara ini di bulu mata aku bagian atas, supaya antara bulu mata aku yang asli dan bulu mata palsu ini bisa menyatu satu sama lainnya. Dan aku juga aplikasikan maskaranya untuk bulu mata aku yang bagian bawah. Nah, khusus untuk bulu mata yang bagian bawah, aku aplikasikan maskaranya 2-3 layer gitu, supaya bulu mata bawah juga bisa terlihat efek tebalnya. Lanjut, aku pakai Implora Cheek Blush yang Coral Peach. Ini warnanya aku suka banget karena benar-benar natural. Hasilnya sebenarnya matte, tapi kalau kita perhatikan secara seksama di teksturnya ada sedikit shimmer-shimmernya. Dan seperti biasa untuk blush on-nya, aku aplikasikan di daerah pipi, hidung, dan juga dagu supaya di daerah tersebut terlihat lebih merona dan terkesan fresh. Selanjutnya aku pakai Implora Soft Brow Pencil yang coklat tadi untuk mengkontur hidung. Jadi tinggal bikin aja garis sisi pada sisi dan aku rata-ratakan pakai ujung-ujung jari supaya warnanya terlihat natural. Aku juga aplikasikan warna eyeshadow kuning yang rada gold tadi sebagai highlighter. Aku aplikasikan seperti di daerah tulang hidung, bawah hidung dagu, kemudian tulang pipi, tulang alis, dan juga jidat. Dan kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu pengaplikasian lipstick. Pertama, aku akan pakai Implora Lip Crayon yang Shade Promises. Aku aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku. Nah, lanjut yang kedua, aku aplikasikan Implora Lip Cream yang nomor 12, Sugar Brown.
Aku aplikasikan lipstik ini cukup di daerah tengah bibir aku aja. Aku rata-ratakan semuanya dengan menggunakan ujung-ujung jari supaya warnanya lebih merata dan membaur secara sempurna. Dan inilah untuk hasil tutorial make up menggunakan Implora Cosmetics. Semoga suka dengan tutorialnya dan semoga bisa bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada saran atau request, komen aja ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi Rahayu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.